Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids. Hasil pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Vietnam vs Filipina di Maidin National Stadium berakhir dengan skor 3-2, Kamis tanggal 6 Juni. Dengan demikian, hasil berikut juga mempengaruhi langsung nasib Timnas Indonesia lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana hasil ini membuat Timnas Indonesia makin tersaingi atas Vietnam di tangga klasemen grup. Berkat hasil itu, Timnas Indonesia menempati peringkat runner-up dengan unggul 1 poin saja atas Vietnam yang berada tepat di bawahnya. Walhasil di partai terakhir mendatang, antara Timnas Indonesia dan Vietnam masih bisa memperjuangkan satu tiket kelolosan yang tercipta. Syaratnya hanya dengan meraih kemenangan atas masing-masing lawannya. Adapun, jika keduanya memenangkan pertandingan, maka Timnas Indonesia lah yang berhak lolos karena menjaga margin 1 poin di partai pamungkas mendatang. Untuk Timnas Indonesia akan menjamu Filipina, sedangkan Vietnam akan melawat ke kandang Irak. Pertandingan pamungkas Grup F akan dihelat secara serentak pada Rabu tanggal 12 Juni.